Batu Menteri Perdana Menteri menyatakan jumlah keseluruhan yang telah dibelanjakan oleh kerajaan untuk kerja-kerja promosi dan publicity dalam menghebarkan pencapaian kerajaan menerusi semua platform media masa termasuk media cetak, media digital dan juga media televisyen sepanjang tahun sejak tahun 2020 hingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tersenda betul, sejak 2020 sehingga 2022 kerajaan telah membelanjakan untuk promosi masa itu paguh dan sistem kerajaan 700 juta ringgit iklan promosi publicity. Ini bermakna hampir lebih 500 juta ringgit dibelanjakan semasa paguh dan selebihnya oleh BRA. Tapi BRA tidak belanja setinggi itu kerana ada lebihan. Sebab itu tahun 2023 saya tidak ada apa-apa peruntukan selain meneruskan kontrak yang dibuat semasa BRA. Jadi 700 juta ringgit atau lebih kurang pada peringkat awal 300 juta satu tahun itu bagi saya melanggar peraturan dan tata kelola dan keterlaluan. Oleh itu saya telah mengarahkan perbelanjaan mulai tahun depan, kerana tahun ini saya hanya ambil kontrak yang sedia ada meneruskan apa yang telah dipersetujui oleh BRA. Maksudnya 2023 tidak ada peruntukan. Dan untuk 2024, saya telah mengarahkan supaya Kementerian Kewangan tidak meluluskan lebih daripada 100 juta ringgit ketimbang jumlah sekitar 300 juta ringgit yang dibelanjakan terdahulu. Ini sementara kita anggap penjelasan penerangan itu perlu. Saya tidak fikir kerajaan harus dibebankan dengan iklan dan publicity tambahan untuk promosi selain daripada program-program kita turun ke bawah menyantuni rakyat dan menerangkan melalui media massa termasuk media sosial. Batu, silakan. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas jawapan dan sungguh shocking dengan izin satu tahun boleh habiskan 300 juta untuk publicity ya. Mohon Perdana Menteri menjelaskan sekiranya peruntukan komunikasi dikurangkan, apakah langkah yang diambil kerajaan dalam memastikan rakyat memahami dasar kerajaan khususnya ekonomi madani dan belanjawan madani. Terima kasih. Sila Perdana Menteri. Dan sini betul, sementara program-program kerajaan termasuk beberapa langkah baru seperti ekonomi madani, transisi tenaga dan juga pelan perindustrian dan belanjawan tentunya, itu perlu diterangkan kepada rakyat. Kita gunakan jentera dan majlis-majlis yang sedia ada dan kita telah juga menggalakkan supaya menteri, timbalan menteri ada di parlimen turun ke bawah dan selain pada program-program biasa bantu menjelaskan kepada rakyat. Peruntukan yang kecil ini, yang selebihnya seperti mana yang saya sebutkan, akan dimanfaatkan untuk menyediakan beberapa iklan atau penerbitan yang boleh memberikan penjelasan lanjut. Saya tidak fikir ini terlalu bermasalah seandainya kita punya program yang jelas dan turun menyantuni rakyat. Tetapi untuk berbelanja lebih daripada itu, saya tidak fikir ia selaras dengan prinsip pengurusan cekap dan tata kelola yang kita sebut selama ini. Selain Damang Kota. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Saya merujuk jawapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada soalan yang asal. Mungkin Yang Amat Berhormat boleh jelaskan kepada Dewan ini jumlah yang besar yang dibelanjakan pada zaman Yang Berhormat Paguh menjadi Perdana Menteri itu ialah pada zaman COVID-19. Justru mungkin pada masa itu ada kewajaran untuk mengadakan
pelbagai jenis penerangan, bukan soal pencapaian kerajaan tetapi penerangan berkenaan dengan COVID-19. Kalau boleh Yang Berhormat jelaskan pecahan perbelanjaan untuk billboard, untuk penerbitan buku-buku penerangan dan sebagainya. Terima kasih. Silakan Yang Berhormat. Terima kasih Indra Pakuta tentang persoalan dibangkitkan. Dari segi jumlah terperinci saya tidak sediakan, kita boleh berikan kemudian. Tetapi kebanyakannya dibuat oleh pejabat Perdana Menteri secara langsung. Dan ini termasuk media buy, ya, membeli iklan atau menentukan membayar kepada media-media tertentu supaya mempromosi Perdana Menteri selain daripada kerajaan. Kemudian termasuk publicity, memastikan billboard dan sebagainya diedarkan untuk kebanyakan ini juga untuk promosi Perdana Menteri. Tetapi saya akui ada mungkin termasuk juga menerangkan beberapa program kerajaan termasuk semasa COVID yang juga saya singgung dalam jawapan tadi. Satu lagi tu. Silakan. Okey, masih itu masih Tambun. Saya meneliti dengan jelas apa yang dijawab oleh Tambun berkaitan dengan soalan pertama daripada Batu. Soalan saya, berapa banyakkah perbelanjaan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan bermula daripada PMX ambil alih kerajaan sehingga sekarang berkaitan dengan mempromosi Malaysia Madani ini? Kan saya lihat di tepi jalan, saya pergi ke Kuala Selangor yang bertua, perhatikan sepanjang jalan setiap 1 kilometer ada gambar Perdana Menteri tepi jalan. Berapakah belanja yang diputuskan untuk hal tersebut? Terima kasih Tuan. Terima kasih. Seperti yang saya sebut, billboard yang ada itu adalah dalam perjanjian pada tahun 2022 dengan BRA. Saya tidak ada perjanjian baru. Perjanjian itu adalah untuk promosi sama ada Perdana Menteri dan iklan dan program itu diteruskan berdasarkan perjanjian 2022, kerana 2023 tidak ada peruntukan baru. Dan itu harus jelas. Billboard itu hanya menggantikan apa yang telah ditandatangani foto BRA dengan foto Tambun. Itu saja. Tetapi ini bukan peruntukan baru, kerana 2023 tidak ada peruntukan baru, kerana hanya meneruskan apa yang tidak meterai dalam perjanjian tapi tidak membelanjakan.